Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel saya. Pagi hari ini menuju ke Masjid Nabawi. Ini pas terminal bis angkutan luar kota ke Mekah, ke Riyadh, ke Jeddah, ke Dammam ya. Bisnya rame. Dan sekarang kita menuju ke Masjid Nabawi. Insyaallah pagi hari ini ada ziarah sekitar Masjid Nabawi bersama para jemaah. Ini arah Uhud ini. Kalau lurus ke sana belakang arah Jabal Uhud. Oh, jalan aksesoris Tasbih. Tasbih apa Tasbih? Makin sini makin padat. Durel. Ini udah memasuki lataran Masjid Nabawi nih, perhotelan. Sarapan pagi. Kita harus bareng sama grup kita. Nah, cepat terkumpul. Malam di sini ada bakso. Buka gak? Buka ya? Tapi ya. Matam Indonesia, restoran Indonesia. Ini nih bingkai viral yang mau foto-foto. Bingkai viral. Ini
Ting. Oh, ini payungnya udah mulai buka. Karena siang hari ini pastinya panas. Biar teduh pelataran Masjid Nabawi. Nah, ini payungnya udah mulai terbuka. Dari Madib. Dingin, sejuk, angin sepoi-sepoi, dan sekarang mau cari sarapan pagi di restoran Sunda, restoran yang terdekat dari Masjid Nabawi. Ini kalau nggak salah dari pintu 336 ya, 336 dekat. Sekarang mau sarapan pagi dulu di sini sebelum melanjutkan nanti perjalanan situ sekitar Kota Madinah, dan nanti siang langsung meluncur lagi ke Kota Jeddah. Memang Ryan di sini, di sana di dalam udah pesan tadi. Jadi selain di dalam juga bisa makan di luar sini ya, sambil menikmati angin pagi sejuk. Kalau malam di sini juga tuh ada. Soalnya tadi malam saya sempat beli makanan juga di sini. Tuh, masya Allah. Kalau pagi hari gak terlalu rame. Kalau tadi malam ini sampai ngantri ya. Tuh. Ini juga ngantri. Selain orang Indonesia, orang luar juga ada yang cari sarapan. Nasi sudah siap jam segini kalau di restoran Indonesia ya. Karena orang Indonesia itu biasanya yang cari itu nasi, terutama orang Sunda kayak saya. Tapi barusan pesan apa? Ya. Soto. Soto ya. Pesan soto. Kalau mau pesan nasi uduk, ternyata enggak ada, nasi uduknya belum siap. Pesan soto, bakso, dan teh barusan. Tuh, lagi rame pokoknya. Udah mulai rame, makin siang makin rame, apalagi malam hari. Malam hari mah udah pasti menggrudak ya, yang lagi apa namanya, yang habis dari Masjid Nabawi. Ya, Dede Ryan pesan apa, Dede Ryan? Hah? Apa ya? Dede Ryan pesan apa? Nasi kuning. Datang. Ini menu makanannya, bakso, mie ayam, soto ya, nasi campur, nasi rendang, nasi goreng, nasi kuning, nasi doang. Thank you.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semua. Alhamdulillah di pagi yang ceria ini Allah memberikan waktu untuk kita semuanya berdiri di tanah yang penuh sejarah, penuh darah, ya, penuh keringat, penuh darah perjuangan baginda Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Ya, seperti yang saya sampaikan tadi di dalam bus, bahwa terjadinya perang Uhud itu di tahun ketiga. Tahun berapa? Tiga. Tahun ketiga Hijriah. Tahun 2 Hijriah Rasulullah SAW melakukan peperangan di perang Badar. Terjadi di lembah Badar, maka dinamakan perang Badar. Tahun 2 Hijriah. 3 Hijriah Rasulullah SAW melakukan peperangan lagi di area lapang ini yang dinamakan perang Uhud. Perang Badar 2 Hijriah, perang Uhud 3 Hijriah. Perang Badar 2 Hijriah di bulan Ramadan, ya, di bulan Ramadan hari Jumat. Bulan Ramadan hari Jumat. Tahun 2 Hijriah bulan Ramadan hari Jumat. Perang Uhud 3 Hijriah bulan Sawal hari Sabtu. Tahunnya beda setahun, bulannya beda sebulan, harinya beda sehari. 2 3 Ramadan, Sawal, Jumat, Sabtu. Paham anak-anak? Nah, sekarang turun dulu di Jabal Magnet. Setelah ini kita akan menuju ke Badar, ya, Jabal Malaikat. Ini para jemaah yang mau naik unta dulu. Tuh. Kalau dulu-dulu harganya 10 real, ya. Nggak tahu sekarang berapa. Sekarang kita lanjut ke Jabal Malaikat, ke Badar di sana. Nah, sekarang lanjut lagi, kita sudah nyampe ke Jabal Malaikat sana. Tuh, kalau ada yang main ke sana, ya. Jadi disinilah tempat peperangan Badar. Ini Jabal Malaikat, kita mau ke sana. Kok orang-orang bisa ya sampai sana? Sekarang banyak, ya, rombongan dari kota Jeddah, Mekah yang ziarah ke kota Madinah. Kita lihat ke sana. Ya. Ayo. Mau pakai roda gak, Ujang? Tapi gak bisa ya hari ininya. Ada yang sampai puncak ke sana tuh, ya. Naik. Oke, terima kasih buat semua teman-teman yang sudah nyimak menonton video ini dari mulai pemberangkatan sampai terakhir sampai mau pulang sekarang. Mudah-mudahan teman-teman juga yang menonton video ini bisa ziarah sekitar Madinah dan pastinya ziarah ke makamnya Rasulullah SAW bersama para sahabatnya, dan semoga bisa datang cepatnya ke kota Mekah Al-Karamah. Ya Rabbal Alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.